bersatu atas nama Islam agar mudah diperkotak-katikkan dan ditunggang, yang menyeru untuk turun ke jalanan untuk buat demonstrasi adalah ahli politik. Lepas tu, yang turunnya, majoritinya pelajar. Bila kena compound, tak ada duit suruh orang bayar. Apa benda? Ramai yang sebenarnya, dia menggunakan suatu perkataan, lalu dia menggunakannya secara general, secara blanket, lalu meletakkannya pada setiap keadaan. Kita nampak seseorang insan, dia sedang dipukul oleh orang lain yang tidak, dia tidak berkuasa untuk melawannya. Adakah kita kata, demi bersatu padu, kita kena bertoleransi, dia memukul anaknya? The word change is very positive, but do not stop there. Please qualify. What do you mean by change? No, semua manusia kena berubah. Yes, atas apa? Berubah untuk apa? Kepada siapa? Dari mana kepada mana?